Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Kiki Rahayu. Di video kali ini, aku mau nge-review produk nih dari Shopee. Karena baby Gio sekarang usianya udah hampir 4 bulan dan berat badannya juga udah 6,2 kg, sekarang udah mintanya duduk, mintanya jalan-jalan, jadi encok banget ya bun kalau digendong terus. Terus aku coba cari-cari di Shopee, aku nemu deh gendongan dengan harga 100 ribuan aja. Ini bisa dipakai 6 posisi dan juga ada sakunya ya bunda. Sebelum kita review, yuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian gak tertinggal video aku selanjutnya. Nah, untuk penampakannya seperti ini, aku beli yang warna abu, yang Ivory series. Ini kemasannya dia pakai tas tenteng ya. Dan ini bisa dipakai dari usia 1 bulan sampai 36 bulan dengan maksimal berat badan 20 kg. Bisa digunakan sampai 6 posisi seperti contoh yang ada di gambar. Kemudian ini ada tipe produknya, dan untuk 1 bulan hanya bisa memakai hipseat duduk posisi menyamping ya. Untuk kemasan okelah, bisa dibawa kemana aja. Warnanya juga sesuai yang ada di gambar. Nah, ini dudukannya, ini bahannya polyester ya. Dan untuk di dalamnya ini styrofoam. Dan di bagian dalam ada resleting. Untuk pengaitnya yang di bagian pinggang, bisa kalian lihat ini jahitannya rapi. Penguncinya lock and lock ya, jadi double safety banget. Tuh kokoh banget ya, sampai gak bisa dibuka, ini kuat banget. Jadi sangat aman untuk menopang tubuh bayi. Dan untuk pengait yang ada di dalamnya, dia pakai kretekan seperti ini. Bantalan yang ada di bagian perut, ini juga lumayan empuk. Karena aku ada sayatan sesar, ini cukup nyaman banget sih buat aku. Dan juga ada saku di bagian pinggang kanan. Ini bisa kalian taruh handphone, botol susu, atau barang yang lain. Di bagian tempat duduknya ini empuk banget loh nih ya. Kemudian di bagian depan ini ada dua pengait untuk menyatukan hipseatnya dan juga ada nama mereknya. Dan untuk hipseat di bagian pundaknya ini lumayan kokoh, busanya itu nggak yang empuk banget dan nggak yang keras banget, lumayan lah. Kemudian di depan ini ada saku besar, bisa untuk ditaruh buku atau pampers mungkin atau baju bayi. Nah, ini ada penutup kepalanya, ini bisa dipasang copot ya. Tuh ada klipnya, jadi bisa dipakai waktu baby tidur pas menghadap ke dalam atau bisa dicopot juga waktu baby menghadap keluar ya. Jadi seperti ini tampak depannya, di bagian atas ada lagi nama mereknya. Kemudian di bagian hipseat pundak belakang ini masih ada pengamannya lagi. Kemudian bisa di adjust aja sesuai kenyamanan kalian. Untuk menyambungkan gendongan hipseatnya ini mudah banget, ada resleting di bawahnya, tinggal disatuin aja. Supaya lebih aman agar bayi nggak ada drama untuk jatuh, ini dia ada double safety-nya. Nah, bisa kalian lihat ya, aman banget pokoknya.
Nah, ini udah selesai pemasangannya. Aku coba tarik-tarik nih, kuat banget, nggak bakal copot ya. Menurut aku worth it banget sih, soalnya kita bisa beli dengan harga 100 ribuan, kita bisa dapat keamanan dan juga kenyamanan. Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, ini pemakaian di suami aku, kata dia, dia juga nyaman dan nggak bikin sakit di pundak dan juga encok. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.